不错啊。风采依旧。花凡，哪里来的叫花子？走快走开，今儿没钱啊！啊！癫狂之境，老夫当年恐怕高于化身，冥界修士就有三十多个。为什么？你们找他啊！找他！那么就留下吧。哼！Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan lagi pembahasan Renegade Immortal. Nah geng, akan seperti apakah lanjutan alur ceritanya? Okelah, sekarang kita akan langsung masuk ke dalam pembahasannya. Pada saat ini Wang Lin segera keluar dari rumah. Jing dan Yu yang melihat Wang Lin, dia pun segera menghampirinya. Dia lalu mengucapkan selamat tahun baru kepada MC kita. Terlihat Paman Jing membawa makanan dan menghampiri Wang Lin dan mengajaknya untuk mengobrol di dalam toko milik Wang Lin. Singkat cerita, mereka bertiga pun telah duduk dan berhadapan satu sama lain. Namun terlihat Paman Jing sangat malu-malu ketika berhadapan dengan Wang Lin. Jing dan Yu kemudian berkata, kenapa ayah harus malu-malu padahal dia sudah tahu kedatangannya adalah untuk meminjam duit. Mendengar perkataan demikian membuat Paman Jing semakin malu lagi dan memerintahkan anaknya untuk jangan berbicara lagi. Tapi setelah itu Jing dan Yu kemudian berbicara bahwa ibu berniat untuk membongkar tokonya dan merubahnya menjadi lebih besar lagi. Namun uangnya tidak cukup, jadi mereka ingin meminjam duit kepada Wang Lin. Paman Jing kemudian menjelaskan bahwa toko yang ada di sebelahnya akan disewakan dan dia mengajak Wang Lin untuk menyewa bersama-sama. Namun Paman Jing kurang duit kira-kira 30 tael saja. Jing dan Yu yang mendengar itu dia menambahkan, padahal menurut ibu mereka butuh 80 tael bukan 30 tael. Setelah mendengar penjelasan seperti itu, Wang Lin berjalan pergi meninggalkan mereka. Dan tidak lama dia pun datang kembali sambil membawa sebongkah emas yang sangat berharga. Paman Jing yang melihat itu dia menolaknya karena dia hanya butuh duit 30 tael saja dan sebongkah emas terlalu banyak menurutnya. Wang Lin kemudian menegaskan bahwa bongkahan emas tersebut dia tidak menghutangkannya tetapi memberikannya kepada Paman Jing. Anggap saja bongkahan emas tersebut adalah uang untuk bayaran minuman anggurnya. Wang Lin meminta agar Paman Jing memberikannya sekendi anggur setiap harinya selama 10 tahun. Dan sebagai bayarannya adalah satu bongkah emas yang sangat berharga tersebut. Paman Jing dan juga Jing dan Yu sangat gembira ketika mendengar itu dan bahkan dia bertekuk lutut berterima kasih kepada Wang Lin. Namun Wang Lin memerintahkannya untuk berdiri dan jangan bertekuk lutut seperti itu. Dan singkat cerita, setelah itu Paman Jing dan juga Jing dan Yu pulang menuju tempat penginapannya. Wang Lin berkata di dalam hatinya bahwa energi jahat telah berkumpul selama 400 tahun di dalam tubuhnya. Dan saat ini semua energi tersebut telah dibekukan alias dipadatkan. Jika dia ingin merasakan jalan surga, maka dia sepenuhnya harus menjadi manusia pana. Singkat cerita, 6 tahun kemudian terlihat hampir di seluruh penjuru kota tersebut sedang mengadakan pesta gembira karena hari raya. Terlihat Wang Lin juga ikut serta dalam pesta meriah tersebut. Su Liuho sangat yakin jika saja saat ini Teng Huayuan masih hidup, maka dia pasti tidak akan pernah mengenalinya.
karena saat ini Wang Lin sudah menjadi baik dan benar-benar menjadi manusia panah. Sementara Jeng dan Yu nampak sangat bingung karena sampai saat ini dia belum pernah melihat orang tua dan istri dari Wang Lin. Padahal menurut pengakuan dari Wang Lin, dia memiliki istri yang sangat cantik. Dia adalah ayah dan istri. Wang Su dulu mengatakan. Jeng dan Yu kemudian menyambut Wang Lin dan memerintahkannya untuk segera masuk ke dalam rumah penginapannya untuk makan-makan. Ibu Jeng dan Yu terlihat sudah menyiapkan makanan yang sangat banyak untuk mereka semua, yaitu menyambut Hari Raya Imlek. Setelah beberapa saat makan-makan dan minum-minum, tiba-tiba Paman Jeng mengeluarkan sekantung koinnya yang kemudian diberikan kepada Wang Lin. Menurut Paman Jeng, untuk saat ini dia hanya bisa mengembalikan sebagian dari hutang yang diberikan oleh Wang Lin beberapa tahun yang lalu. Wang Lin kemudian menegaskan bahwa Paman Jeng tidak perlu mengembalikan hutangnya karena itu semua adalah untuk membeli anggur dari Paman Jeng. Namun Paman Jeng tetap memaksa dan dia sangat berterima kasih atas bantuan Wang Lin sebelumnya. Dan akibat dari bantuannya sekarang dia memiliki perusahaan yang lumayan besar. Jeng dan Yu kembali memberikan sekantung koin tersebut dan memaksa Wang Lin agar mau menerimanya. Wang Su, fangxin ba. Tidak jauh dari tempat itu beberapa orang sangat gembira karena bisnis bosnya berjalan sangat lancar. Wang Lin juga sampai di sana dan disambut dengan sangat ramah oleh para pelayan yang ada di sana. Wang Lin dilayani dengan baik karena itu adalah perintah dari bos mereka. Pemilik toko Li juga datang dan menuangkan minuman anggur untuk dirinya dan juga Wang Lin. Pemilik toko Li sangat berterima kasih kepada Wang Lin karena bisnis grup teaternya semakin hari semakin baik. Dan itu semua karena pada masa lalu Wang Lin memberikan 20 tael emas pinjaman kepada dirinya. Beberapa saat kemudian datanglah kakek tua pengemis memasuki tempat tersebut. Pelayan yang ada di sana memerintahkan kakek tua pengemis itu untuk segera pergi dari sana. Namun si kakek tua tidak ingin pergi begitu saja karena dia ingin melihat pertunjukan opera yang ada di sana. Pemilik toko memberikan beberapa koin duit dan memerintahkan si kakek tua untuk segera pergi. Si kakek tua sangat gembira karena ternyata koin tersebut adalah asli dan dia pun menerimanya. Tapi setelah itu dia pun malahan duduk di samping Wang Lin dan memesan segelas teh untuk dirinya. Pemilik toko terus-menerus memerintahkan si kakek tua untuk segera pergi dari sana. Namun Wang Lin memerintahkan pemilik toko Li untuk jangan mengusirnya dan membiarkan si kakek tua duduk di sampingnya. Sehingga pemilik toko pun tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa mengusirnya karena malu terhadap Wang Lin yang sangat baik. Ketika si kakek tua melihat ke arah Wang Lin, dia pun menjadi sangat terkejut. Karena dia mengetahui bahwa orang yang ada di hadapannya adalah pemuda yang pernah bertemu beberapa tahun yang lalu dengannya. Dan pada saat itu si kakek tua memberitahu Wang Lin cara-cara untuk bisa mencapai Soul Formation. Saat ini si kakek tua sangat terkejut karena Wang Lin sudah benar-benar menjadi manusia panah. Menurutnya dia sudah banyak melihat banyak para kultivator Soul Formation, namun baru kali ini dia melihat kultivator yang benar-benar bisa merubah menjadi manusia panah sebenarnya. Menurut si kakek tua, jika Wang Lin bisa memahami konsepsi maka dalam waktu 100 tahun saja dia akan bisa mencapai Soul Formation. Wang Lin kemudian bertanya sebenarnya apa yang dimaksud dengan konsepsi. Si kakek tua yang mendengar pertanyaan tersebut, dia malah meminta agar dirinya ditraktir makan oleh Wang Lin. Wang Lin pun tidak keberatan dan dia mempersilahkan si kakek tua untuk makan sepuasnya. Singkat cerita, Wang Lin dan si kakek tua telah memasuki toko kayu milik Wang Lin. Si kakek tua nampak sangat terkesima dan terpukau dengan ukiran kayu yang dibuat oleh Wang Lin. Dia mengetahui bahwa ukiran kayu tersebut menggambarkan makhluk-makhluk yang sebagian besarnya merupakan monster dari laut demonic cultivation.
Si kakek tua kemudian bertanya sebenarnya siapakah nama pemuda yang ada di hadapannya ini. Wang Lin kemudian memberitahukan namanya bahwa dia bernama Wang Lin. Wang Lin. Si kakek tua kemudian mengekstrak kekuatannya dan itu merupakan kekuatan konsepsi miliknya. Wang Lin sangat terkejut karena dia tidak dapat melihat tingkat kultivasi dari si kakek tua itu. Selain itu, dia juga dapat merasakan kekuatan konsepsi yang sangat mengerikan, benar-benar sangat kuat jauh dari kekuatan Wang Lin. Wang Lin sekarang baru menyadari ternyata kekuatan konsepsi inilah yang dinamakan konsepsi. Wang Lin sekarang baru menyadari ternyata kekuatan seperti inilah yang dinamakan konsepsi. Wang Lin bertanya kenapa semua orang kultivator di ranah Soul Formation yang ditemui sebelumnya tidak pernah ada yang menyebutkan kata konsepsi. Menurut si kakek tua bahwa konsepsi adalah nadi kehidupan para kultivator Soul Formation. Kebanyakan dari mereka pasti akan menyembunyikan konsepsi dan juga kemampuan magis mereka. Apalagi untuk menghadapi kekuatan Wang Lin sebelumnya, para kultivator tingkat Soul Formation tidak perlu memperlihatkan konsepsi mereka. Si kakek tua kemudian menawarkan cara-cara untuk meningkatkan kekuatan Wang Lin menuju ranah Soul Formation. Dan setelah itu dia melihat karena sangat tertarik terhadap ukiran-ukiran kayu yang dibuat oleh Wang Lin. Wang Lin kemudian berkata jika si kakek tua menginginkannya maka silahkan ambil saja. Namun si kakek tua tidak menginginkan benda panas seperti itu. Menurutnya benda-benda seperti itu hanyalah harta rendahan yang tidak terlalu berharga. Namun dia malah menginginkan agar nantinya Wang Lin membuatkan ukiran kayu yang menyerupai dengan si kakek tua. Wang Lin yang mendengar itu, dia berjanji bahwa kedepannya akan membuatkan ukiran kayu yang menyerupai si kakek tua yang lebih sempurna lagi. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba si kakek tua mengekstrak kekuatannya dan menyentuh tangan Wang Lin. Ternyata dia mengeluarkan kekuatan teleportasi dan setelah kira-kira jaraknya mencapai 100.000 mil, mereka berdua pun berhenti. Wang Lin terkejut dengan kekuatan teleportasi si kakek tua yang mampu membawa mereka berdua mencapai 100.000 mil. Wang Lin memperkirakan bahwa kekuatan si kakek tua benar-benar sangat tinggi dan luar biasa. Si kakek tua kemudian bertanya kepada Wang Lin apakah dia sebelumnya pernah melihat seseorang yang bisa berteleportasi mencapai jarak seperti ini. Wang Lin kemudian menjawab bahwa dia belum pernah melihatnya. Wang Lin kemudian memuji kehebatan si kakek tua dan dia sangat kagum kepadanya. Si kakek tua berkata bahwa tempat yang ada di hadapannya mereka saat ini adalah Sekte Awan Putih. Dia membawa Wang Lin berniat untuk memperlihatkan kekuatannya yaitu dengan menyerang Sekte Awan Putih tersebut dan mencoba kekuatan mereka. Wang Lin kemudian berkata jika mereka menyerang Sekte Awan Putih dengan penampilan seperti ini maka mereka pasti akan mengetahui identitas mereka berdua. Si kakek tua kemudian mengeluarkan dua buah topi besar untuk digunakan oleh mereka berdua. Menurutnya jika mereka berdua menggunakan topi besar itu maka musuh mereka tidak akan bisa mengenali wajah mereka. Si kakek tua kemudian mengekstrak kekuatannya dan muncullah makhluk energi raksasa yang sangat kuat. Makhluk tersebut kemudian menebaskan pedangnya dan berhasil menghancurkan formasi pengurung Sekte Awan Putih. Namun tidak lama setelah itu makhluk energi raksasa itu pun lenyap seketika dan datanglah pasukan Sekte Awan Putih. Wang Lin dapat melihat bahwa di antara pasukan tersebut terdapat 30 kultivator tahap Nascent Soul. Dan pemimpin mereka juga ternyata sudah berada di ranah Soul Formation. Ketua Sekte Awan Putih Wen Boxin kemudian bertanya kenapa mereka berdua merusak formasi Sekte Awan Putih tanpa alasan. Nama就留下吧.
Si kakek tua kemudian berkata bahwa yang harus tanggung jawab dalam masalah ini adalah seseorang yang ada di sampingnya, yaitu Wang Lian. Nah geng, mungkin hanya itulah yang dapat Mimin ceritakan untuk episode kali ini. Wokelah, sekian dari Mimin. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.